Ribuan massa dari berbagai daerah di Kabupaten Karimun memadati halaman Pugasera Food Court Coastal Area Minggu 31 Maret 2019 untuk mengikuti acara deklarasi relawan pemenangan paslon nomor 1 Jokowi Maruf Amin. Pelaksanaan kegiatan deklarasi juga dihadiri oleh Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun, Bupati dan Wakil Bupati Karimun, para calon legislatif, pengusaha serta tokoh agama dan tokoh masyarakat Karimun. Acara deklarasi itu dimeriahkan dengan pentas seni budaya setempat. Usai deklarasi relawan Jokowi Maruf Amin, Ketua DPP Partai Nasdem yang merupakan partai pengusung pemenang paslon nomor 1 yang sekaligus menjabat sebagai Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun, sangat mengapresiasi kehadiran seluruh masyarakat Bumi Berazam yang mendukung dan memenangkan pasangan Jokowi Maruf Amin. Tim relawan kepada tepuk tangan untuk Pak Jue. Acara itu juga mendapat tanggapan dari Amir Tamil, tokoh masyarakat Tanjung Balai Karimun. Ia mengharapkan agar dapat memenangkan pasangan calon nomor 1 Jokowi Maruf Amin di wilayah Karimun. Yang begitu luar biasa. Tahu tak ibu-ibu dan bapak-bapak, tekad kita berkumpul bersama-sama pada hari ini tak lain tak bukan kita membantu Pak Gubernur dan Pak Bupati Karimun selaku yang punya daerah. Kita berada di sini, kita memperjuangkan bandara kita setahun ke depan akan dibikin. Setuju? Itulah kami berdiri di sini dan kami minta juga port kontainer yang ada di Malarko, ujung tak siap pangkal tak jadi, agar bisa diselesaikan dalam pimpinan Jokowi 2019-2024. Dengan dilaksanakan deklarasi relawan untuk memenangkan paslon capres dan cawapres nomor 1 di 12 kecamatan di Kabupaten Karimun, diharapkan paslon nomor 1 Jokowi Maruf Amin dapat meraup 70% suara pada Pilpres 17 April 2019 mendatang. Presiden Jokowi! Presiden Jokowi! 1, 2, 3! Tepuk tangan yang diambil. Surat-suaranya warna abu-abu. Ya. Di mana masing-masing telah ditetapkan. Pesan saya memang kita harus memenangkan Jokowi Maruf di Kepri dengan muka, apalagi di Karimun. Di Karimun saya tahu masyarakat manut pada tokoh. Di mana tokoh mengarah, itulah mereka mengikut. Mereka juga masyarakat yang jujur, tak pandai neko-neko. Targetnya berapa untuk di Karimun, Pak? Kalau Karimun, nah saya yakin di atas 20%. Masyarakat Karimun menilai Presiden Jokowi telah menorehkan banyak prestasi dan program-program yang sudah dirasakan masyarakat Bumi Berazam tersebut. Dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, Aziz Maulana melaporkan.